Dengan mengenakan pakaian adat Lampung, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad disambut ratusan warga masyarakat Kecamatan Rumbia Kamis 20 Januari dalam program Bunga Kampung. Kegembiraan warga masyarakat Kecamatan Rumbia begitu sukacita menyambut kehadiran Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad yang akan memberikan pelayanan publik secara langsung, cepat dan gratis kepada warga masyarakat Kecamatan Rumbia selama 2 hari, yaitu dari hari Kamis hingga hari Jumat. Iring-iringan penari Lampung dan drum band ikut mengiringi dan menghantarkan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad di lokasi pembukaan program Bunga Kampung, yaitu Lapangan Merdeka Restu Buana, Kecamatan Rumbia. Dalam kesempatan tersebut, Musa Ahmad mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Rumbia yang telah berkenan menerima kehadirannya beserta jajaran dalam rangkaian memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Kecamatan Rumbia. Penyambutan ini sangat luar biasa, namun di sisi lain, Musa Ahmad tidak menginginkan dan menjadikan program Bunga Kampung ini untuk hura-hura atau sekedar seremonial saja. Akan tetapi, hadirnya program Bunga Kampung ini ada manfaatnya bagi warga masyarakat. Manfaatkan kesempatan yang baik ini bagi warga masyarakat yang akan melakukan pengurusan kependudukan, perizinan usaha, cek kesehatan, dan lain-lain. Di sela-sela pembukaan program Bunga Kampung di Kecamatan Rumbia, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad memberikan cinderamata kepada para ASN yang telah memasuki masa pensiun. Musa Ahmad mengucapkan terima kasih kepada para ASN yang telah mengabdi kepada negara. Dan Musa Ahmad mendoakan semoga tetap sehat dan diberikan kekuatan sehingga tetap bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Bertugas pada pagi hari ini, saya mewakili seluruh jajaran Pemerintah Lampung Tengah ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan, atas dedikasi, atas pengabdian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian selama mengabdikan diri di tengah masyarakat sebagai aparatur, sebagai abdi negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya hanya mampu mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan senantiasa terus diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga terus bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita di lingkungan kita masing-masing. Dengan demikian resmi sudah dibukanya layanan publik program Bunga Kampung.